Assalamualaikum, selamat datang di channel Kanjeng Mami. Di video ini masih seputar permaskaran. Nah, selama ini banyak banget ya model masker kain yang beredar di pasaran. Sebagian besar pun mungkin sudah menjadi koleksi kita. Dan kita pun pasti sudah merasakan ya bagaimana rasanya memakai masker. Nah, nggak enak banget kan ya, nafas juga jadi gak lega, berbicara jadi tidak leluasa gitu ya. Sementara di pasaran sepertinya belum ada ya masker kain model terbaru yang mungkin lebih nyaman. Sampai-sampai muncullah produk baru yang namanya penyangga masker atau mesh support, di mana penyangga masker ini menjadi solusi agar saat kita bernafas menjadi lebih lega ketika menggunakan masker. Nah, sekarang ada kabar baik nih, karena Kanjeng Mami punya masker yang lebih nyaman. Namanya masker breathable BO1. Tada! Ini dia masker BO1. Jadi, masker ini terinspirasi dari tutorial-tutorial yang Kanjeng Mami lihat di Instagram dan YouTube sendiri. Dari tutorial tersebut, semua modelnya, sebenarnya modelnya banyak banget, tapi dari semua model tersebut, satu hal yang sama, yaitu sama-sama menciptakan ruang di area hidung dan mulut. Nah, dengan adanya ruang di atau space di area hidung dan mulut ini, diharapkan dapat bernafas lebih lega, bicara juga lebih leluasa, dan lipstick juga nggak nempel loh di kain masker. Dan yang pasti lebih praktis karena tidak perlu membawa aksesoris tambahan seperti mesh support. Ups. Nah, dari tutorial tersebut Kanjeng Mami mencoba membuat sampelnya. Namun ternyata masih ada kekurangannya karena kain masker masih gampang ketarik oleh tarikan nafas kita, sehingga kain yang menutup lubang hidung itu mengganggu kita untuk bernapas juga. Nah, masker BO1 ini sudah punya solusinya agar ruang atau space di area hidung dan mulut tetap pada bentuknya, gak gampang ketarik oleh tarikan nafas kita. Mau tahu caranya? Saksikan terus video ini karena Kanjeng Mami akan menginformasikan tips dan rahasianya di sepanjang video ini, mulai dari pembuatan pola sampai maskernya jadi. Jadi, tonton terus ya videonya ya. Dan bagi kalian yang mau membuat masker ini sendiri, Kanjeng Mami akan memberikan gratis pola masker ini lengkap ukuran SMLXL. Caranya bagaimana? Simak terus video ini ya. Thank you.
sudah jadi maskernya. Kece kan? Jadi tadi sudah simak ya videonya dan sudah tahu dong tips dan rahasianya. Jadi yang pertama ukuran. Ukurannya itu harus sama dengan yang tadi ada di tutorialnya sehingga maskernya bisa pas gitu ya ketika dipakai. Yang kedua adalah modelnya. Jadi modelnya adalah model breathable mask yang 5 dart. Maksudnya apa 5 dart? 5 dart itu ada 5 sudut, 1, 2, 3, 4, 5 yang membentuk ruang di depan hidung dan mulut ini. Itu ya, ada segi 5, kayak kotak gitu. Nah, ini membentuk ruang bernafas dan berbicara. Nah, yang ketiga adalah penambahan bahan, yaitu bahan kain keras. Nah, kain keras inilah yang membantu mempertahankan bentuk dari ruang ini, ruang yang di depan area hidung dan mulut ini supaya tetap bertahan pada bentuknya. Ini tidak gampang tertarik oleh tarikan nafas kita. Nah, dengan penambahan kain keras ini seharusnya sudah memenuhi syarat standar masker kain dari WHO dan SNI. Di mana syarat dari WHO itu adalah 3 lapis dan SNI adalah 2 lapis. Selain itu, ada lagi satu tes yang mungkin udah pernah kita lihat di media sosial gitu ya, yaitu dengan meniup api ketika memakai masker. Nah, kita coba ya. Nah, kita tiup. Nah, ini sudah sekuat tenaga ditiup, apinya nggak mati. Jadi, semoga diharapkan efektivitas dari masker ini lebih baik ya. Nah, selain itu, Kanjeng Mami juga melakukan tes dengan menggunakan masker saat berolahraga. Jalan kaki aja gitu. Nah, dari pertama jalan sampai ke tujuan, itu enak banget pakai maskernya. Nggak bikin sesak, nggak bikin ngos-ngosan. Dan nggak pernah Kanjeng Mami buka. Ini seperti tidak menggunakan masker. Ini nggak lebay loh. Jadi semoga saat kalian udah punya masker ini, kalian juga bisa merasakan kenyamanan menggunakan masker seperti yang Kanjeng Mami rasakan. Nah, buat kalian yang ingin membuat masker ini sendiri, seperti yang tadi Kanjeng Mami informasikan, Kanjeng Mami akan memberikan gratis pola masker lengkap ukuran SMLXL. Caranya bagaimana? Kalian tinggal komen di video ini, informasikan email kalian. Kanjeng Mami akan mengirimkan file pola masker ini dalam bentuk PDF. Kalian tinggal print aja. Dan untuk kalian yang ingin memiliki produk jadinya, kalian bisa kunjungi Instagram Masker Keceku. Sekian video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dong bersyukur dengan info dan ilmu yang kamu dapat dengan klik like. Dapetin pahala dengan berbagi info dan ilmu yang bermanfaat, klik share. Mau terus nambah ilmu dan inspirasi, klik subscribe. Terima kasih, see ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dong bersyukur dengan info dan ilmu yang kamu dapat dengan klik like. Dapetin pahala dengan berbagi info dan ilmu yang bermanfaat, klik share. Mau terus nambah ilmu dan inspirasi? Klik subscribe. Terima kasih. See ya.